Nah, teman-teman, sekarang kita ada di Pantai Bom. Nah, ini sekarang di belakang saya ada ini penangkaran penyu, teman-teman. Nah, di sini kita mau melepas tukik di pantai. Ya. Tukik penyu ya, penyu yang masih kecil-kecil itu. Ya, sekarang kita mau lepas. Dan let's go. Nah, ini dia teman-teman tempat penangkaran penyunya. Banyak sekali di sini teman-teman ya, telur penyunya yang lagi proses penetasan, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah salah satu penyu-penyu yang sudah menetas ya, teman-teman. Nah, penyu-penyu inilah nanti yang kita akan lepaskan di Pantai Bom ini, teman-teman. Banyak sekali di sini telur-telur penyu yang lagi proses menunggu dia menetas, teman-teman. Nah, itu dia sudah dikasih tanda-tandanya ya. Nah, sekarang ikutin terus yuk untuk melepaskan penyunya. Let's go. Teman-teman, kita mau melepas tukik. Nah, itu dia teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Dia lagi berjuang menempuh ke bibir pantai. Jika kita ngomongin binatang penyu, nah ternyata penyu itu adalah sebuah reptil purba kuno loh teman-teman, yang hidup di semua samudra yang ada di dunia ini. Menurut para ilmuwan, penyu itu sudah ada pada sekitar 145 sampai 208 juta tahun yang lalu loh teman-teman. Makanya itu jangan sampai punah ya penyu-penyu itu. Makanya kita harus wajib menjaganya. Oke. Tuh dia teman-teman ya. Habis ini sudah akan menyentuh air tuh, tukiknya tuh. Di dunia ini terdapat 7 jenis penyu teman-teman. 6 dari ketujuh jenis penyu itu dapat dijumpai di perairan Indonesia. Dan 4 di antaranya berada di Banyuwangi. Wah, ternyata di Banyuwangi ada 4 ya teman-teman. Jenis penyu apa saja sih itu? Yang pertama yaitu penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang, dan penyu blimbing. Wah, saat ini ternyata ada 4 jenis dong di Banyuwangi. Makanya itu kita wajib menjaganya. Tidak hanya penyu saja ya teman-teman, tapi alam di sekitar kita, kita wajib menjaganya. Siap kan? Sekarang kita akan jalan-jalan lagi ke Pantai Bom di sebelah yang lain ya teman-teman. Kita nikmati suasana di sore hari ini. Oke, ikutin terus, let's go. Suasana di sore hari teman-teman ya, di Pantai Bom ini teman-teman. Nih, masih ramai teman-teman ya. Banyak masyarakat yang bermain di sini. Ada yang bermain layang-layang. Ada yang bersantai-santai tuh di sana tuh teman-teman tuh. Tuh ada yang bersantai-santai di sana itu. Dan ada yang di bibir pantai juga itu teman-teman ya. Tuh di sana menghadap ke Pulau Bali itu, yang di timur sana itu adalah Pulau Bali teman-teman ya. Tuh kalau mau teman-teman mau naik kuda tuh, ada kuda juga teman-teman. Dan banyak sekali nih anak-anak yang bermain layang-layang tuh. Sangat ramai banget di sini teman-teman ya.
suasananya enak banget kalau sore-sore seperti ini teman-teman. Pantai Bumi ini teman-teman banyak sekali tempat-tempat spot yang untuk berfoto dan membuat film. Apalagi banyak sekali para musisi yang membuat video klip di sini teman-teman. Dan banyak sekali anak-anak muda yang jepret-jepret sana sini seperti tidak mau ketinggalan momen-momen keindahan di sekitar Pantai Bumi. Yuk, sekarang kita intip pemandangan Pantai Bumi ini sekitar dari atas yuk. Gimana keseruannya dari atas, betapa indahnya Pantai Bumi ini pada saat malam hari. Di Pantai Bumi ini ternyata juga banyak sekali teman-teman wahana-wahana bermain yang teman-teman bisa menikmatinya. Silahkan teman-teman pilih sendiri ya, mana yang teman-teman suka. Nah itu tadi teman-teman jalan-jalan saya di Pantai Bumi Banyuwangi melepas tuki dan melihat suasana di Pantai Bumi pada saat new normal. Buat teman-teman yang belum subscribe dan baru saja ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang merasa informasi ini merasa penting, bisa di-share buat teman-teman yang lain. Oke, ketemu lagi di lain waktu. See you, bye-bye.